السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الفتاح العليم ذي الفضل العظيم والجود العميم واشهد ان لا اله الا الله الهادي الى صراط المستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأشرف تسليم اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا فهمه واحشرنا ما من أوهي إليه القرآن اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت amma ba'd ba yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah segala urusan beliau baik urusan dunia maupun akhiratnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala semoga panjangkan umur beliau dalam ketaatan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah beliau untuk senantiasa membimbing kita. Membimbing kita menuju jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju hal-hal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar. Mempelajari nurullah. Cahaya Allah yaitu adalah ilmunya. Yang diwariskan kepada para baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disalurkan kepada pewaris baginda Nabi yaitu al-ulama kemudian sampailah kepada kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kami hormati dan kami cintai para hadirin majlis tafsir Quran Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita semua keistiqomahan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam mempelajari ilmu cahaya Allah Subhanahu wa taala mempelajari sebaik-baiknya warisan yang telah diberikan oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan semua yang hadir di sini Baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, urusan ibadahnya, urusan hatinya, urusan keluarganya dan urusan semua orang yang berkaitan dengan yang hadir pada kajian pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami cintai dan kami muliakan para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada dan para pendengar setia Radio Kuh Network semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan anda semua keistiqomahan dalam beribadah, dalam mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudah anda semuanya untuk bisa hadir di majlis mulia seperti ini, majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu wa taala jamin bagi orang yang menghadiri majlis-majlis seperti ini untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di dalamnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terjauh dari goflah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di dalamnya disebutkan para orang-orang saleh, kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang mana ini semua adalah bukti atau dalil petunjuk bahwasannya kita semua adalah ada di tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini, saya yakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang bisa mengumpulkan kita semua di pagi hari ini di tempat yang mulia ini melainkan semuanya adalah telah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala diketuk hatinya mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan hati itu mem mentalbiah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah permudah langkah kita Sehingga Allah permudah segala urusan kita. Yang kaya banyak, yang sehat juga banyak, yang muslim banyak, akan tetapi berapa di antara mereka yang mau mempelajari ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa dari orang-orang muslim di luar sana yang mau hadir di majelis-majelis mulia yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang beriman di luar sana, akan tetapi berapa dari mereka yang mau mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah, itu semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke sini bukan berarti tanpa ada sebab, kita datang ke sini bukan berarti tanpa ada artinya. Kita datang ke sini karena Allah pilih kita untuk hadir ke sini. Maka, mari kita perbaiki niat kita yang hadir ke sini. Niatnya hanya ingin sekedar disebut ahli majelis, ahli zikir, disebut karena, "Oh, saya pernah hadir di majelisnya Al-Bahjah, saya pernah hadir di majelisnya Buya Yahya." Perbaikilah niat kita. Kita datang ke sini adalah untuk mendengarkan hikmah-hikmah. Kalam Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah berikan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan pada para ulamanya. Itulah tujuan awal kita. Jangan sampai kita salah niat. Jangan sampai niat yang ada di dalam hati kita karena urusan dunia. Jangan sampai sedikit pun hal dunia mengotori hati kita sehingga capeknya kita datang ke, ke majelis yang mulia ini adalah Tidak ada apa-apanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang hadir dalam sebuah program kemuliaan akan tetapi niatnya adalah busuk maka itu semua adalah tiada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesehatan tentunya Dan mungkin di antara yang hadir pun ada yang sedang tidak sehat, sedang sakit, akan tetapi karena dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menyempatkan hadir di majelis mulia ini. Semoga ini adalah sebab kesehatannya. Dia kita sekarang berada di bulan yang mulia. Syahrullah al-Muharram dari empat bulan empat bulan yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sekarang kita berada di salah satunya yaitu bulan Rajab bulan yang dimana dinanti-nanti oleh para ulama para salafun saleh sangat menantikan bulan Rajab dan ketika nyampe bulan Rajab Para salafuna saleh menantikan yang namanya bulan Sya'ban dan kemudian menantikan yang namanya bulan Ramadan. Sehingga para salafuna saleh mengatakan dalam wiridnya mereka, "Allahumma barik lana fi bahwa wa Sya'bana wa Ramadan." Itulah doanya para orang-orang saleh. Sebelum setelah selesai bulan Ramadan mereka berdoa, "Ya Allah, kapan Rajab panjangkan umur kami ya Allah sehingga kami bisa bertemu dengan bulan Rajab. Ketika sudah memasuki bulan Rajab, ya Allah panjangkan umur kami sampai kami bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka tahu bahwasanya bulan Rajab itu walaupun dikatakan oleh para ulama semua bulan-bulan yang telah diciptakan oleh Allah adalah sama dan begitu juga semua hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sama akan tetapi di situ ada suatu kemuliaan yang Allah simpan bagi umatnya untuk umatnya untuk diraih oleh umatnya makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri Ramadan syahru ummati maka dari itu kata para ulama sebaiknya di bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga setelah diampuninya dosa kita, kita bisa menuju ke bulan Sya'ban yaitu syahr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan ketika siapapun sampai ke bulan Sya'ban maka alangkah baiknya membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW setelah itu baru dua poin ini dikumpulkan di bulan Ramadan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW walaupun memang sebetulnya istighfar dan salawat adalah dianjurkan baik di selain bulan Rajab dan Syaban akan tetapi nilainya yang akan berbeda. Sebagai contoh, kita punya anak. Bagi yang anaknya tidak satu, mung. atau bagi yang punya anak, bagi yang sudah punya anak, Anda memiliki anak tiga. Semuanya di mata Anda adalah sama, tapi setiap anak pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Walaupun Anda sebagai orang tua tidak akan membeda-bedakan, akan tetapi ada keistimewaan di setiap anak Anda, kelebihan di setiap anak Anda yang tidak akan dimiliki oleh anak anda yang lainnya. Itu adalah hal biasa. Makanya orang sebagian orang mengatakan kenapa anda membeda-bedakan bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak membeda-bedakan. Kita hanya menambah porsi ibadah kita. Yang tadinya salawat kita setiap hari adalah 300, mungkin sekarang ditambah menjadi 1000. Yang tadinya 1000 mungkin ditambah menjadi 100.000. ribu. Menjadi berapa? Sekuat Anda untuk membaca sholawat. Sholat yang biasa Anda lakukan di hari-hari biasa mungkin cuma 10 rokaat sholat tahajudnya. Tapi mungkin ketika Anda memasuki bulan Ramadan Anda menambah porsinya. Menjadi 200 rokaat, 300 rokaat, sekuat Anda. Seperti itu. Jadi bukan karena kita membeda-bedakan bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena di situ ada keistimewaan bagi setiap bulannya. Seperti itu. Jadi mari kita perbanyak ibadah di dalam bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih baik dan dari hasil hasil dari itu semoga kita menjadi wasilah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dirindukan oleh semua umat Baginda Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan murojaah tafsir kita pada pagi hari ini. Yang alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Hud ayat 31. Yang mana ayat ini adalah lanjutan dari sebelumnya yaitu menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang mana kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ini adalah pelajaran bagi kita semua. Pelajaran bagi kita semua untuk tidak mengulang kesalahan umat-umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pelajaran bagi kita semua sebagai umat yang berkewajiban untuk berdakwah, mengajak orang lain dalam kebaikan bagaimana cara Nabi Nuh alaihi wassalam mengajak umatnya dalam kebaikan dan bagaimana umat tersebut menyikapi ajakan Nabi Muhammad, Nabi Nuh alaihi wassalam di sini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang zalim bahkan disebutkan di sini woman azlam orang yang lebih zalim daripada orang yang zalim. Orang zalim mungkin orang melakukan kejahatan kepada orang lain karena ada keuntungan untuk dirinya sendiri. Itu orang zalim. Orang melakukan kejahatan kepada orang lain hanya untuk kepentingannya. Di situ ada positif dan negatif. Akan tetapi orang yang lebih zalim dari itu adalah orang yang melakukan keburukan kepada dirinya sendiri, yang mana itu tidak ada manfaatnya. Contoh seperti orang kafir, kekufuran adalah hal yang buruk yang sama-sama kita ketahui. Ketika seseorang sudah mengetahui hal itu buruk, kemudian dia melakukan hal itu, berarti dia telah... Zalim kepada diri sendiri, maka dia telah lebih zalim daripada orang-orang yang zalim yang ada di muka bumi ini. Dan di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh, yaitu kisah umatnya Nabi Nuh Alaihissalam Wasallam Ketika mereka dikata, uh, diajak oleh Nabi Nuh Alaihissalam Wasallam untuk memeluk agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka enggan, mereka menolak, mereka mengatakan siapa anda ya Nuh? Mana illa mislana. Ente itu orang biasa aja kayak kita. Apa istimewanya ente? Apa istimewanya engkau wahai Nuh? Engkau sama dengan kita, satu bangsa dengan kita. Mungkin anda adalah ponakan saya atau sebagainya. Kemudian yang kedua mereka mengatakan wa mana hum araziluna. Dan orang-orang yang percaya sama ente itu itu adalah orang menengah ke bawah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sedangkan ente mengajak kita orang-orang menengah ke atas. Bagaimana kita akan percaya sama ente? Ini lihat tanda-tanda kesombongan yang ada di dalam diri orang-orang kafir. Kemudian ketika mereka mengatakan wa mana rola fadlin. tu orang-orang biasa aja, gak ada istimewa-istimewanya. Atau orang kafir. Ya. Orang kafir ketika diajak, ketika mendengar seruan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendengar seruan dalam kebaikan yang mereka lihat bukan kebaikannya, melainkan siapa yang mengajak tersebut. Maka ini bertentangan dengan kaidah yang unzur yang berbunyi unzur man qala man kol. Lihat apa yang disampaikan bukan lihat siapa yang menyampaikan. Kaidah tersebut adalah kaidah ketawaduan seseorang. Maka yang dilakukan oleh orang kafir adalah ketakaburan. Takabur sombong di dalam hatinya sehingga dia tidak mau menerima omongan, tidak mau menerima seruan kebaikan kecuali dari orang yang lebih tinggi derajatnya dari dia. Dari orang yang sepadan dengannya, dari orang yang memiliki jabatan, dari orang yang memiliki harta, tahta. Sedangkan yang diajarkan di dalam agama kita adalah unzur maqala wa la tanzur Lihatlah apa yang isi, lihatlah kontennya, apa isinya yang disampaikan. Jika itu baik kita akan ambil. Kita tidak perlu memandang siapa yang menyampaikan walaupun bahkan diceritakan ada salah, -salah satu sahabat mengambil sebuah amalan dari syaitan. Amalannya apa? Ayat suci Al-Quran, ayatul kursi. Kita amalkan, iya karena apa? Karena isinya adalah baik dan benar tidak bertentangan dengan akidah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka mengatakan sehingga Nabi Nuh menjawab dari apa yang dinyatakan oleh orang-orang kafir wala aku dari beberapa jidal atau hujah yang diberikan oleh Nabi Nuh alaihissalam di sini Nabi Nuh mengatakan wala aku lakum Aku hanya mengajak kalian ke dalam kebaikan. Aku hanya menyeru kepada kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. ilaha illahu. Aku tidak mengatakan aku indi khazainullah aku tidak mengatakan aku ini memiliki khazainullah. Khazainullah adalah segala hal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aku bisa mengajak kalian dan memberikan hal-hal tersebut. ghaib dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian aku mengetahui segalanya. Mengetahui segala hal yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya seorang manusia biasa kata Nabi. Walaqulu inni malakun dan aku pun tidak mengatakan kepada kalian aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. aku mengatakan kepada kalian aku adalah manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada kalian bahwasanya Tuhan yang patut disembah adalah Allahul ilaha illa ha aku lulil lazina tazdari a'yunukum Dan aku tidak bisa mengatakan kepada kalian. bahwasanya orang-orang yang beriman yang mengikutiku. Orang-orang yang beriman yang mengikutiku yang menurut kalian adalah itu azor luna, Orang-orang rendah, orang-orang menengah ke bawah, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mengikutiku, khairan. Mereka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena keimanan adalah hubungannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai adalah hamba, bukan hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai, sehingga yang memberikan balasan pun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, haknya Allah. Bukan hak saya yang menentukan mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kata Nabi Nuh, "Saya pun sama dengan mereka, manusia biasa." Mereka yang miskin, mereka yang kaya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada jaminan bagi saya sebagai rasul untuk menentukan bagian-bagian mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah urusan Allah. Ketika seseorang sudah mengatakan asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka orang mukmin hakiki atau mereka adalah orang munafik? atau bahkan mereka adalah orang yang tidak sama sekali tidak beriman dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Di sini Nabi Nuh mengatakan Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah yang Maha tahu atas apa yang ada di dalam hati mereka. Aku tidak mengetahui apapun yang ada di dalam hati mereka. Hanya saja sudah keluar dari mulut mereka bahwasanya mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mau menerima seruan ajakan yang diserukan oleh baginda Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Inni Kata Nabi Nuh, kalau seandainya saya mengatakan mereka orang-orang miskin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tidak akan selamat, maka saya idzallami zalimin Saya orang yang zalim kalau begitu. Karena apa? karena saya telah menentukan sesuatu bukan bukan bagian saya itu udah haknya Allah Subhanahu Wa Taala kenapa demikian karena orang-orang kafir itu yang mereka lihat adalah sisi dunianya saja hati mereka tidak melihat apa yang akan ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala posisi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa yang mereka pandang adalah harta dan tahta Makanya semuanya didasari oleh kesombongan dari orang-orang kafir. Kemudian orang-orang kafir tersebut mengatakan qalu ya nuhu qad fa aktsar tajidalana fa atina bima in Eh hey, Nabi Nuh Dari dulu sampai sekarang sudah lama banget. Sudah sekian lama dari dulu sampai sekarang ente selalu mengatakan bahwasanya kami salah dan yang benar adalah jalan yang engkau anut dari dulu sampai sekarang engkau memaksa kami untuk mengikuti ajaran yang engkau bawa engkau mengatakan bahwasanya kami salah dan jika kami terus-menerus seperti ini akan ada azab yang akan menimpa kami ini lihat kesombongannya mereka. Fati Nabi ini gaya tul kibir, nangtang, menangtang mereka. Karena mereka mengira bahwasanya azab yang akan turun adalah dari Nabi Nuh alaihissalam, bukan dari Allah subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Mereka tidak meyakini adanya Tuhan yang namanya Allah. Oleh karena itu mereka berani menantang. Fati Nabi Mata'iduna. Kalau begitu datangkanlah azab tersebut. Mana? Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun kepada umatnya. Cukup lama. Kalau kita bayangkan minimal sebulan sekali dakwahnya udah berapa tuh? 950 tahun. Apalagi kalau setiap hari. Nah, tinggal dikalikan saja. Fati Nabi Mata'iduna. Jangan seperti ini nanti kena azab. Jangan seperti ini nanti kena azab. Sembah Allah Allah kalau tidak menyembah Allah nanti kena azab. Mana azabnya? Nah, ini sombongannya mulai memuncak. kalau ente benar-benar jujur bahwa engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkanlah mana azab tersebut. Akhirnya dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, Ala inna ma ya'tikum bihillah." Ketahuilah bahwasanya azab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari aku kata Nabi Nuh. Sudah aku jelaskan bahwasanya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Aku tidak memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak memiliki pengetahuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku juga tidak memiliki kehendak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka azab pun Itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dariku Kata Nabi Nuh Allah. Sesungguhnya itu semua akan datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dariku Kata Nabi Nuh a.s Lihatlah ini Etikanya seorang da'i Segala sesuatu disambungkan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Nabi Nuh tidak mengatakan, ya udah nanti tunggu aja, nanti juga ada. Nabi Nuh tidak mengatakan seperti itu. Akan tetapi Nabi Nuh mengatakan, inna Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kalian. Kalau Allah, insya Insya. A. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan azab tersebut, maka akan turun. Kalau azab Allah sudah turun kepada suatu kaum, maka wama antum bimujizin dan kalian tidak akan bisa mengelak. Kalian tidak bisa lari dari azab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak bisa bersembunyi dari azab yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami, ini juga adalah dakwah dari Sayyidina Nuh alaihi Biasanya orang kalau sudah disampaikan seperti ini adalah ketakutan. Setelah ketakutan adalah mereka akan taubat. Lari ke jalan yang benar. Akan tetapi orang-orang kafir ini tidak tidak demikian. Lanjut dalam kekufurannya. Sudah dijelaskan bahwasanya ketika azab Allah turun maka tidak ada seorang pun yang bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'ukum nushhi, kata Sayyidina Nuh alaihi wasallam. In aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughiyakum. Dan ingatlah, nasihat yang pernah aku berikan kepada kalian wahyu-wahyu yang telah Allah berikan kepadaku untuk disampaikan kepada kalian itu tidak akan pernah ada manfaatnya. Tidak pernah ada manfaatnya. Artinya tidak akan pernah masuk ke dalam hati kalian. In arada Allah yuridu Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ingin kalian berada di dalam kesesatan. Artinya apa? Keberadaan kalian seperti ini sekarang pun itu bukan karena diriku. Kata Nabi Nuh alaihi Bukan kehendakku. Tapi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugasku adalah menyampaikan apa yang harus aku sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Akan tetapi keputusan semuanya adalah di dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kalian berada di dalam kekufuran maka sebanyak apapun nasihat yang aku berikan, itu tidak akan pernah bermanfaat untuk kalian. Tidak akan pernah masuk kepada hati kalian. Kata Nabi Nuh alaihi Maka dari itu kita lihat cerita baginda Nabi Muhammad s.a.w. sebagian kisah dari baginda Nabi Muhammad. Ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya agar dimasukkan ke dalam agama Islam, agar diberikan hidayah untuk masuk Islam paman tercintanya Abu Thalib. Akan tetapi apa yang Allah sampaikan kepada Naginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahbabta, Wahai Muhammad, engkau tidak punya hak sedikitpun untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu adanya di siapa? Hidayah itu adanya di, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan siapa yang akan mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak akan mendapatkan hidayah tersebut. Setingkat Rasul pun tidak bisa menentukan hidayah itu akan diberikan kepada siapa. Allah yahdi man yasha dan Allah subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapapun. Itulah di sini beberapa potongan ayat. Warabukum wa ilaihi turjaun. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kalian. Ingat itu. Wa ilaihi suatu saat kalian akan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, apapun yang kalian lakukan. Semasa kalian hidup di alam dunia ini. Itu semua akan ditampilkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kalian beriman, maka semuanya ada balasannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak beriman, begitu pun juga ada balasannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Bagi yang beriman mendapatkan balasan berupa surga dan bagi yang tidak beriman dapat balasan yang berupa neraka. Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Allah alam itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.